Okay, guys, ternyata Pantai Putri itu tadinya lautan. Lautan, maaf ada yang mengganggu. Tadinya lautan, guys. Pulau-pulau yang ada di sini itu tadinya lautan. Mungkin karena erosi dan airnya surut, ya. Timbulah sebuah pulau dinamakan Pulau Putri, guys. Nah, guys, di sini tempatnya Pantai Putri atau Pulau Putri. Dahulunya di sini lautan belantara, guys. Bukannya hutan belantara, tapi lautan belantara. Nah, nanti kita akan tanya-tanya pengunjung apa namanya pantai. Halo, halo, Mbak. Mau tanya-tanya dulu dong. Dari mana nih, Mbak, Mas? Dari Muara Gembong. Orang Muara Gembong juga. Nah, tahu Pantai Putri itu dari siapa, Mbak? Kalau saya sih melihat dari poster di depan jalan. Depan jalan. Iya. Oh, nggak kenal apa namanya maksudnya di Instagram belum ya? Belum ya, brosur di jalan-jalan ya. Setelah mengunjungi Pantai Putri itu gimana? Apa masih asri atau kan banyak di pantai sekarang, ada Pantai Pakis di sini, ada Pantai Sriwedari atau apa ya? Sedari ya. Nah, gimana nih? Masih asri ya. Agak sempit ya. Pasirnya lembut ya. Airnya jernih, nah, dari penglihatan dari mana nih? Si Maja bisa aja, karena ini mungkin ya, menurut saya, karena ini tadinya pulau ya, jadi kan pasir airnya gitu, nggak begitu ini ya, dangkal ya. Pasang. Oh, ini udah, ini Marcel nih guys, anak saya guys. Oh, gitu ya, dari brosur-brosur ya. Menurut Mbak atau Masnya, gimana dalam perjalanannya nih dari sana ke sini? Enak ya. Empang-empang ya, masih jalurnya, aksesnya ya masih, karena mungkin masih baru ya. Oke, Mbak Mas, terima kasih. Dengan Mbak siapa nih? Anggi. Ini Mas siapa? Marianto. Oke, terima kasih Mbak Anggi dan Mas Marianto. Selamat bersenang-senang. Nah, guys. Posisinya mantap banget, guys. Anginnya kencang, guys. Jadi, ini sekitar jam 1 tapi tidak panas, guys. Airnya emang nggak begitu bening, guys, karena di sini masih apa, dangkal. Ke sana tuh di sana masih ada orang. Nah, di sana tuh ada orang, itu dangkal banget, guys. Pak, mau tanya-tanya dong, Pak, boleh nggak, Pak?
Dengan bapak siapa ya? Si bapaknya malu, guys. Ternyata bapaknya malu, guys. Maaf ya, Pak. Emang harus Miss TikTok yang terjun nih, guys. Nah, si dedeknya pinter nih bikin mainan pasir nih. Mas, mau tanya dong dari mana, Mas? Dari Batu Raden. Batu Raden itu mana ya? Batu Jaya. Mas, menurut Mas nih pantai Putri nih gimana nih, Mas? Bagus ya. Dengan Mas siapa namanya? Mas Edi. Wah, Mas Edi kesini udah berapa kali nih, Mas? Alhamdulillah ya, baru 3 kali. Baru 3 kali ya, wah. Kalau 3 kali berarti seneng ya, Mas ya, di sini ya. Mas, menurut Mas untuk jalan akses ke sini udah bagus apa masih ini, Mas? Ya, kalau jalan sih masih kurang bagus. Ya. Masih kurang bagus ya. Tapi kalau emangnya di sini wisata baru mungkin ya, Mas ya. Harus diiniin lagi ya, Mas ya. Oke, Mas, terima kasih ya. Selamat berlibur, Mas. Wow, si ibunya lagi bawa anaknya, ibu ya. Halo, Mbak E, Mbak E mau tanya-tanya dong, Mbak E. Mbak E dari mana nih? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Dengan Mbak siapa nih? Dengan Ibu Tia. Ibu Tia, gimana Bu, suasana Pantai Putri nih, Bu? Cukup enak ya, Mbak ya. Iya. Menurut Mbak di sini udah berapa kali kesini, Mbak? Masih baru sekali ini. Baru kali ini aja ya. Oke, Mbak Tia, terima kasih sama keluarga ya, Bu ya. Iya. Oke, saya sampai canggung ngomongnya, ada ibu, ada Mbak. Oh no. Itu patok apa tuh, guys? Jalan sendiri atau apa patoknya jalan? Guys. Luas guys sampai ke sana guys. Hey. Yang indah.